Keren juga sih tempatnya. Iya, kayak eksotisme gitu. Beda-beda ya, supaya bisa dicoba satu sama lain gitu. Kalau menurutku ini sih yang paling enak. Atau biar cepat lo aja deh yang paling kita menu tuh. Masnya nunggu tuh, gue tertekan. Nasi goreng aja deh. Oh yaudah deh mas, pesan satu nasi goreng janda, jagung dan dada ayam. Oh, kemudian nasi goreng lumba-lumba, lumpia barbecue, lumpia barbecue. Kemudian lu karena gak suka nasi-nasi, bakso-bakso kak satu. Aku yang ini, minum kamu yang itu. Aku boleh ikut gak?
Gak apa-apa, nanti saya masuk ya di kelas kamu. Mau tidur aja deh. Lucu banget, kenapa pesen banget tau gak? Guys, mohon maaf perhatian sebentar. Jadi ini aku udah konfirmasi Bu Nuni gak masuk. Tapi bakalan diganti dengan Ibu Capstack. Jadi mohon untuk ketertibannya ya. Itu aja, mohon banget. Ya, makasih sebelumnya. Tadi Ibu telah menyinggung yang namanya semangat belajar. Ini saya tanyakan bagaimana cara yang lebih signifikan agar dapat lebih meningkatkan semangat belajar kita lebih giat lagi. Oh, pertanyaannya bagus sekali. Oke, bel pulang juga sudah bunyi. Mohon maaf, satu lagi. Papa, gak apa-apa, boleh. Mohon maaf ya guys, soalnya ini kayak penting banget. Jadi Bu, bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dengan baik agar time management kita lebih disiplin lagi? Sekolah mana ini, Nak? SD Wawan Berduri, Tante. Oh, yang unggulan dia, yang sekolah unggulan, Bu. Masa Mama Padlan, acara Balanda katanya habis. Bu, masa sini, masa televisi nanti nih.